Iya, gue paham. So, okay, geng, and how are you today, ya kan? Anjir, bagi sama gue yang pastinya sih mau lebih busy ya kan cuy. Jadi kali ini gue bakal mainin salah satu game yang tadinya tuh game ini adanya cuma di PC doang, tapi sekarang sudah ada yang membuatnya buat di Android, yaitu Candleman ya kan. Lo pasti tau lah gamenya kan. Chapter 1, Why Does the Candle Burn. Jadi game ini tuh salah satu game teka-teki, yang teka-tekinya ini ya sedikit lumayan rumit lah, sedikit rumit kayak kasus percintaan lu orang ya kan, banyak rumitnya, banyak egonya. Alone in the darkness, ya enggak, sendirian di dalam kegelapan, sebuah lilin kecil yang melihat dirinya sendiri. Why am I different? Jadi game ini tuh kayak ada basic-basic horror gitu ya. Ya lu juga pasti udah tahu lah, paham lah. Ini backsoundnya lumayan horror anjir kalau kata gue. Oke, kita udah mulai ke game ya. Yuk langsung aja cuy. Jump, sweep, oke. Jadi gue harus. Oh ini. Buat klik dua kalinya itu nyalahin lilinnya. Coba kita tes. Oke. Suaranya sedikit horor ya. Wah. Oh jadi kita gak boleh seringnya nyalahin lilinnya ya. Jadi lilinnya makin lama makin nyala gitu. Mana geng? Oh ini dia geng. Oke, lilin kedua. Oke, ini lilin kedua kita. Suara rantainya geng membuat bulu bawah gue merinding ya kan. Ini lilin ketiga. Oke, geng. Wow, shit. Wah, lilin. Oke, ini checkpoint-nya. Sorry. Ternyata ini apa, geng? Oh itu ada jalan cuman. Oh paham, gue paham. Tapi di sini gue ngeliat ada lilin. Oke cuy, kita nyalain lilinin dulu ya. Ini lilin keempat. Kita dorong ini. Oke cuy. Gue sumpah kalau mainin game horror kenapa deg-degan banget anjir. Gue ngeri ada jump scare begitu cuy. Oke, ini lilin kelima kita. Dia gak bisa didorong kah? Dorong, ayo kita dorong. Dorong dulu ya kan cuy. Oke, selesai. Di sini. Jadi buat lo yang pengen main game ini nggak perlu harus pakai PC ya. Karena di Android juga udah ada versi Android ya, geng. Wow. Hmm.
cuma 5 doang ya. Berarti masih ada yang lain dong. Extender flame soon through the dark. Tender itu apa ya? Artinya gue kurang paham juga sih. Buat nanti lo yang pengen ini mungkin harus kita translatein, nanti gue bakal taruh. Oh ini 5, ini 6. Itu 8 boy. Oh ini jalannya boy. Oke. Kita nggak boleh seringan nyalain apa pencet ini nyala karena bakal habis cuy. Wow. Oke. Lilin kedua sudah. Oke, ada pencahayaan, thank you. Wow. Suaranya begitu scary. Oke, ini checkpoint-nya. Waduh, patah-patah. Kenapa ini, boy? Oke, gua paham di sini, gua paham. Lari. Loncat. Oke. Loncat. Oh enggak, kita harus ini dulu. 1 2 3. Loncat. Oke, sampai kan? Oke, geng. Wow. Sangat menakutkan, Bung. Wow. Ini dia. Lilin ke 4 kita. Ah, shit. Oke, santai, kalem, jangan panik. Woi, taruh. Oke, lari, loncat. Thank you. Lima kita lu nyala ya, geng. Wow. Oh shit man, kita berjalan di atas rantai-rantai ya kan. Waduh. Wah lilin kenamnya gak ada dong ya. Kita gak ini lilin kenam ya. Apa kita cari dulu apa mungkin nanti aja. Sonic kita langsung level 3. Jadi sedikit parno dan horror gitu lah kalau kata gue. So, geng, kita bakal langsung lanjut level 3-nya ya. Alone be wandered the surfing decks. Wow. Oh, shit. Oke, okay. Ini dia lilin pertama kita di gelap sekali. Oke, masa depan kalian. Enggak. Wow. Jalannya godek dong. Gue bakal jalan checkpoint dulu ya. Ah. Gue main game begini aja deg-degan anjir. Gue gak tau kalau game-game yang berbasic horror gitu bikin gue parno anjir. Wah suaranya men, sumpah horror banget. Gokil sih. Oke. Okay.
Pelan-pelan, sabar, nunggu timing yang pas. Loncat. Oke. Loncat. Oke. Sabar, sabar. Sabar, hidup ini percobaan, tapi harus kuat yuk, kuat yuk. Oh. Ini checkpoint kedua. Oke, itu lilin keempat kita ya, geng. Oh, gua harus cari momen dong ini jatuhnya. Ah, fuck banget sih. Oke. Yes. Kayaknya lilin kelima kita di sebelah kiri gitu deh. Oke, gua harus ke situ dulu. Ya kan? Benar kan gua? Wow. Tapi lilin satu lagi di mana, geng? Tinggal satu lagi, geng. Oke. Sampai. Shit, man. Itu cuma dapat 5 lilin doang yang kita bisa nyalahin. Gua enggak tahu satu lagi harus kita cari dulu ya. Oke. The next level in chapter 1. 8 lilin. At last he reached the Grand Iron Gate. Kenapa itu, boy? Ternyata di sini ada lubang. Oke, geng. Kita dorong dulu ya. Wait. Taruh di lubang enggak? Waduh. Taruh. Gua ngambil checkpoint dulu ya. Menyalin lilin yang ini dulu. Wow, suara air begini nih bikin jantungan, Bor. Oke, ini lilin kedua udah nyala. Kita lanjut. Wow. Oh. Iya, paham gua. Paham gua, paham. Ini kita dorong dulu sampai mentok. Udah mentok kan? Nice. Jangan sampai jatuh. Nice. Ini lilin ketiga kita udah nyala, geng. Oh shit, man. Tarlu. Gue kalau keempat sini kan gue otomatis harus dorong dulu ya kan. Nah. Nice. Kita gak boleh lama-lama, geng. Ah. Please dong, jangan nge-freeze. Kayaknya kartu memori gue kepenuhan deh. Oke, ini checkpointnya. Oke. Kita masih berada di air. Mana lagi dia? Oh, ini. Ini begini nih. Trap banget anjir. Nice. Woo. Kita lihat ya, ada trap lagi nggak? Oke. Okay.
Oke, geng. Etet. Sumpah sedikit susah, geng. Wow. Oke, ini checkpoint. Gelap lagi dong, men. Seketika gelap menerpa. Oke. Jadi gue harus mencari tak-tak ini. Terus? Terus? Kayaknya harus bisa gue dorong, men. Ini gak bisa gue dorong. Kita cari. Gue harus nyari sesuatu yang bisa gue dorong. Apa itu tapi bor? Tuh. Oh. Gue paham. Yes. Oke. Apakah itu yang di depan mata kita, Bang? Oh shit. Hah. Captivated by an illuminated new world. Oke. Illuminated. Apakah itu Illuminati atau bukan? Saya tidak tahu, Bung. Tanyakan saja pada peta. Tepat, Joy. Oke. Di level 4 ini kita dapat 8 lilin semua. Oke, okay, cuy. Mungkin di capture 2-nya enggak bakal gue lanjutin besok. So, thank you for watching and seperti biasa, enjoy buat lu semua yang nonton gue, ya kan? Gue juga enjoy ngasih game buat lu semua. Oke. Okay. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe, ya kan? Serta lu nyalahin notifikasinya. Tut, ya kan? Biar lo semua gak ketinggalan game-game atau link-link bokep yang bakal gue sebarin. Ya enggak lah cuy, ya kan? Biar lo semua gak ketinggalan link kan? Biar lo semua gak ketinggalan game-game yang bakal gue mainin lagi selanjutnya, ya enggak? So, gue mau ABC, pamit undur diri. See you in peace.